Swiss Swim Racing Channel. Sekali lagi, okay, hari ini saya ada buat satu unboxing ataupun dan review, okay. Dan review berkenaan dengan satu item dan gear baru saya, okay. Okay, ini saya nantikan selama ini, okay. Ini adalah daily use saya, okay. Sesuatu yang selepas ini saya akan beri tahu apa benda itu, okay. Ini juga gear yang paling penting masa saya pergi ke memancing dan casting, okay. Sekarang hujan lebat, okay. Oh. Di sini hujan lebat dan sekarang jalan pun banjir, okay. Jom kita teruskan, okay. So di sini, okay. Packaging ni baru saya dapat, okay. Pengantarannya sangat lambat, okay. Mungkin disebabkan terlalu banyak orang order barang online, ya. So ya. Yeah. Saya ditemani oleh Momo dan Blacky, tapi jadi di ujung sana. Jom kita teruskan unboxing apa di dalamnya. Oke, inilah packagingnya. Saya ingatkan dia datang dengan kotak, tapi tidak, ya. Tidak ada kotak dan dia ada pembungkus seperti ini saja. Oke, jom kita buka. So saya sudah koyakkan. Oke, saya belum lihat lagi apa isinya. Oke, yang saya harapkan sekarang ni ya, oke. Dan muat di kaki saya sebab size dia agak besar, ya. Saya pun kurang pasti juga dia punya size dengan kaki saya yang ambut, ya. Jom kita buka. Oke. Okay. Yeah. Alright, ini bungkusan dia saja, dia gunakan plastik ini. Oke. Okay. Jom kita buka. Oke. Okay. So ini adalah Crox, ya. Swift Water Wave M. Okay. Dan size adalah 11. Saya rasa harap-harap muatlah. Nanti kita test di kaki saya. Okay. Jom kita buka daripada dia punya. Oke, okay, kenapa saya mahukan ni? Saya akan bagi beberapa sebab. Oke, okay, kita buka, ya. Kita buat video yang ringkas saja. Okay, ini size dia. US 11, Japan 29, Euro 45, 46, UK 10. Biasanya UK saya gunakan UK punya size. Size saya 10, 9.5 something macam tu lah. Oke. Okay. Siapa yang jenis kaki dia panjang tu tidak, tapi lebar. Kelebaran kaki saya ni di bahagian sini dia ada lebar sikit lah. Kaki jenis lebar, susah mau pilih kasut. Ok, jom kita buka. So ni dia punya kertas-kertas. Dan ini adalah original daripada Crox, ya. Crox. Ok, kita ketepikan sama ni. Kita lihat. Dan inilah kasut dia. Kasut ke selipar ni, saya pun kurang pasti. So ini saya akan gunakan harian, untuk pemakaian harian saya, naik motor, naik kereta, ke kebun, ke mana-mana saja. Sebab saya jenis pakai satu selipar ataupun selipar lah, biasa saya pakai selipar sehingga hangkang, ya. Sehingga habis tiap-tiap tu. So ini adalah selipar ataupun kasut Crox yang dikhaskan untuk permukaan yang basah. So jika kamu cari permukaan yang selipar yang permukaan basah, kita kena cari seperti, ya, keluaran daripada Daiwa, daripada Shimano, okey. Tapi boleh kata saya dapatkan ni harganya dengan lebih murah daripada kasut-kasut seperti Shimano yang kita selalu dengar para-para caster, para-para pemancing menggunakan, kan. Rasa saya mahu ambil Crox lah, tapi saya lebih prefer kepada ni lah, okay. Dan ini saya rasa memang terbaik, buatannya pun memang asli original seperti yang di dalam iklan-iklan kasut ni. Lembut, tapi saya dapat ni adoh, keras sikit lah. Jom kita cuba, ya. Cun-cun. Memang fit, okay? Memang fit.
right? So, saya boleh kata sekarang ni kerasa, materialnya keras. Okay, masuk di kaki pun susah. Okay, lihat Bang Selesa, cantik, boleh dipakai ke mana-mana. Jika bawa kereta pun senang, dekat pedal rest, clutch, rest, brake, rest, clutch. Okay, so saya rasa memang terbaik lah. Okay, dari segi keselesaan memang selesa. Tapaknya agak keras sikit, tapi okey lah. Nanti saya akan buat review semasa memancing. Saya akan beritahu apa yang baik dan buruk tentang kasut Crocs ni. Okey, saya sangat bersyukur sebab dia punya size memang ngam dengan saya. Okey, yang ada di sini adalah Iconic Crocs Comfort ya. Selesa. Saya pun belum cuba lagi. Sekarang waktu hujan, mungkin saya akan cuba di luar. Sama ada berkesan di dalam permukaan basah atau tidak. Okey. Jadi selepas ini saya akan pergi bawah. Sebab di bawah hujan, so saya akan cuba sama ada licin atau tidak, ataupun cuba di bilik mandi. Okey. Tapi jangan cubalah. Okey. Takut tergelincir, ada yang tak masalah pula. Okey. Memang tidak licin ya. Saya pun tidak pasti ya. Kita kena cari yang tempat licin. Tapi keselesaan memang selesa. Kita okay, memang selesa. So memang okey lah. Okay, dia tidak licin, dia selesa. Tidak perlu gunakan stocking ya. Boleh pakai macam tu ya. Okay, jom kita ke studio balik. So itulah sebuah sedikit footage yang kita boleh cuba. Okay, saya tunjukkan. Saya turun tangga dengan selesa. Tapaknya agak keras sedikit, sedikit lah. Tidak seperti yang dikatakan soft sangat. Okay, tapi dia punya permukaan tapak ya, tapak bawah tu, dia jenis yang orang kata fleksibel lah. Memang soft, boleh cengkam bucu-bucu, tak bucu-bucu tangga dari itu, ataupun bucu-bucu di batu ke, di sungai, ataupun di tepi laut, okay, tebing. Jadi mungkin lebih selesa kita gunakan. Okay, salah satunya slipper tidak akan terlepas semasa kita buat aktiviti memancing. Jadi ya, yeah. So inilah sebabnya saya beli Crocs. Dan saya percaya lebih kepada Crocs. Okay, saya memang mahu beli Shimano. Okay, harga Crocs dan Shimano tu, asalnya harga Crocs tadi tu, okay, Crocs saya harganya RM216. Tapi saya beli semasa shocking sale. Okay, dan saya dapat dengan harga yang rendah. Okay, dengan saya tolak semua segala, dengan koin-koin semua segala tu, saya dapat dengan harga RM84. Belum masuk pos lah. Masuk pos tambah RM4 lagi. So RM88 macam tu lah. Okay, jadi saya memang dapat tu dengan harga yang murah. Kena jadi pembeli yang bijak. Okay, jangan main beli begitu saja. Okay, kena tunggu dan sabar. Okay, jangan terlalu mahu beli terus beli rugi. Okay, tunggu waktu mereka buat promotion. Okay, so ini saja buat masa ini video saya unboxing selipar ataupun kasut untuk saya buat adventure casting. Okay, jadi ya, mungkin selepas ini saya akan buat satu video lagi tentang unboxing sesuatu ya.
nantikan di video akan datang. Okay, so terima kasih kerana menonton. Saya di The Davis UM Racing Channel. Sila subscribe, sila like, sila share. Okay, terima kasih.